Salam buat kita semua, jumpa lagi bersama saya di tips rahasia ala Samanik. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang cara membuat bedak untuk pengasihan. Ya, cara membuat bedak yang biasa dipakai untuk ilmu pengasihan. Nah, Ilmu ini hanya bisa dipakai oleh wanita saja yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi efeknya nanti ketika memakai bedak tadi atau bedak yang sering kalian pakai itu akan membuat wajah kalian semakin bersinar ya auranya semakin menarik menambah daya tarik menambah daya pikat bagi kaum lelaki yang melihatnya apalagi ketika wajah kalian itu terkena sinar lampu ataupun sinar matahari maka wajah kalian akan terlihat bercahaya ataupun bersinar serta menambah Daya tarik kepada kaum Adam ataupun kaum lelaki. Nah, jadi caranya bagaimana? Apakah bedaknya harus menggunakan bedak yang mahal? Ya, tentu tidak. Ya, jadi bedaknya adalah bedak yang sering kalian pakai. Ya, mau bedak apapun itu, mau bedak murah, bedak setengah mahal, atau bedak mahal yang penting serasi. Dan sering kalian pakai bedaknya tadi. Nah, jadi langsung saja sebelum saya memberitahukan cara membuat bedak pengasihan ini, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe video saya dan hidupkan tanda loncengnya, serta like juga video saya ini. Nah, baiklah langsung saja. Yang perlu kalian lakukan adalah pertama kalian sudah memiliki bedak, ya. Artinya kalian sudah memiliki bedak yang biasa kalian pakai. Nah, setelah itu cara yang kedua adalah pada jam 6 sore pada jam 6 sore kalian sediakan kapas. Ya, kapas ini secukupnya saja. Secukupnya saja kapas ini, kira-kira sebesar ini ya. Nanti bisa untuk dibuat berbedak, ya. Nah, jadi kapas ini dibuat untuk mengambil keringat yang ada di tengah-tengah. Bagian dada wanita, ya, di tengah-tengah bagian dada wanita, ya, keringat yang ada di tengah-tengah bagian dada, ya, dimasukkan saja ke dalam, atau kalian bisa mengambilnya di dalam kamar, ya, terserah. Yang penting, keringat yang ada di antara maaf, kata, tengah-tengah, buah dada, ya, ambil saja keringatnya, ambil tampung, atau lapkan ke dalam kapas ini. Pada jam 6 sore. Ya, jadi setelah kalian beraktivitas selama seharian ya, tentu kan kalian akan berkeringat. Ya, atau bisa juga ketika jam 5 sore atau jam 4 sore kalian olahraga olahraga dulu atau jalan-jalan sore dulu sebelum mandi sehingga kalian berkeringat. Lalu ambillah keringat tadi dari pertengahan dada. Pertengahan dada kalian ya dengan menggunakan kapas. Nah, setelah itu kapas ini dibuat di di sebuah wadah ya, bisa wadah botol. Yang penting bisa dimasukkan wadah botol atau di wadah gelas ya, di wadah gelas. Lalu dijemur atau diembunkan di luar rumah ya, di luar rumah. Bisa di atas seng di atas atap rumah ataupun di suatu tempat ya. Yang penting tidak kelihatan orang lain atau tidak diambil orang lain. Ya, silakan diembunkan selama satu malam saja. Diembunkan kapas yang sudah dilap keringat tadi. Ya, diembunkan. Nah, setelah itu besoknya jam 5 pagi. Ingat, jam 5 pagi kapas tadi diambil. Ya, diambil kapas tadi dan siap untuk digunakan. Nah, jadi kapas yang sudah diimbunkan tadi itu masukkan ke dalam tempat bedak kalian yang biasa kalian bawa-bawa ya. Biasanya kalau wanita karir ataupun wanita pekerja ada bawa bedak-bedak seperti ini. Nah, itu inilah nanti dibuat jadi alas-alas alas atau apa namanya? yang biasa untuk berbedak lah. Jadi kapas tadi lah yang digunakan. Ya. Jadi habis kalian mandi pagi hari, kalian ketika mau berbedak pakai saja kapas tadi yang sudah kalian embunkan tadi untuk berbedak ya, untuk berbedak. Nah, setelah itu setelah, setelah selesai, selesai masukkan lagi kapasnya tadi ke dalam bedak tadi. Nah, lalu lalu disimpan. Ya. Jadi seperti itulah cara membuatnya. Nah, efeknya bagaimana? Nanti efeknya kalian sendiri. Yang merasakan, jadi masing-masing orang pasti beda, ya. Jadi, tergantung kepercayaan kalian juga, tergantung bagaimana kalian membawakan diri, ya. Bagaimana tingkat percaya diri kalian, tapi yang jelas ada perbedaannya nanti ketika kalian pakai bedak biasa, ya, menggunakan tangan, dan ketika menggunakan ilmu ini atau ilmu pengasihan tadi, jelas ada perbedaannya. Kalian lihatlah nanti bagaimana perhatian lawan jenis kepada kalian ya jadi ilmu ini hanya bisa digunakan oleh wanita saja ya yang berumur 18 tahun ke atas nah, jadi ilmu ini tidak bisa mengubah wajah kalian karena wajah itu sudah bawakan bawaan lahir ya sudah tempahan dari kecil jadi tidak mengubah wajah melainkan mengubah aura atau daya tarik daya pikat dari wajah kita Nah itulah tujuan daripada ilmu ini Nah jadi seperti itulah caranya Ya jadi sore hari kalian ambil keringat itu dari pertengahan dada kalian Ya kalian laplah keringat tadi jam 6 sore lalu kalian buat ke suatu wadah lalu kalian embunkanlah malam harinya di luar rumah Ya jadi usahakan ketika melakukan ilmu ini pada saat musim kemarau. Ya nanti ditakutkan ketika musim hujan, ketika kalian menjemurnya di luar, ya turun hujan, ya udah gagal lah kan. Jadi basalah nanti keringat kalian itu jadi gagal. Jadi usahakan melakukan ilmu ini pada saat musim kemarau. Jadi ketika kalian lihat nanti bintang ada, bulan ada, yaitu tendanya hujan tidak akan turun tapi kalau bintang tidak ada bulan tidak ada itu artinya hujan akan turun malam hari ya jadi lakukanlah itu pada saat musim kemarau jadi jam 5 paginya kalian ambil supaya tidak dilihat orang lalu kalian pakailah ini untuk menjadi alat untuk membedaki wajah kalian jadi lihat sajalah nanti perbedaannya ya lihat saja perbedaannya Bagaimana lawan jenis kalian memandang kalian? Maka kalian nanti akan semakin mempesona, menawan, berwibawa, berkarisma, ya. Jadi, kalian bisa untuk menaklukkan lawan jenis, bisa untuk menaklukkan atasan kalian atau bos kerja kalian sehingga kalian akan terlihat semakin menarik di di matanya. Jadi, bukan berarti setelah daya tarik kalian bertambah, kalian menjadi semena-mena atau suka-suka sama orang lain. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi, tetap perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Sikap kalian, ya, memperlakukan orang lain itu bagaimana secara baik. Nah, jadi, ditambah dengan ilmu pengasihan ini, maka saya jamin orang akan selalu merindukan kalian dan mencari-cari kalian ketika kalian tidak kelihatan atau tidak hadir di depan mereka jadi demikianlah dulu untuk video kali ini yaitu ilmu pengasihan bedak cahaya rembulan ya semoga informasi ini bermanfaat bagi yang percaya silahkan dipraktekkan bagi yang tidak percaya jadikan wawasan saja tambahan saja saya tidak memaksakan semua orang harus percaya ilmu ini ya Demikian sekali lagi, saya minta kepada kawan-kawan sekalian untuk like, subscribe video saya, serta hidupkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Yang jelas, di channel saya ini, Tips Rahasia Alas Amanik, saya akan berbagi segala jenis ilmu pengetahuan yang saya ketahui. Ada banyak ya, jadi saya akan bagikan di channel saya, Tips Rahasia Alas Amanik ini. Jadi semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam buat kita semua.